Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Hizri Yassin dan kita berada dalam satu perbincangan tentang siri ekonomi anak muda PRU 13. Dan untuk perbincangan ini kita ada tetamu istimewa iaitu Tuan Syahir Sulaiman selaku penganalisa ekonomi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita nak bersembang tentang tidak lain tidak bukan menjelang PRU yang dah semakin tiba ya. Yeah. Baik, berdasarkan perbincangan Tuan Syahir, kalau kita buat perbandingan lah antara kedua-dua manifesto di mana manifesto Pakatan Rakyat ya, dan juga Barisan Nasional. Yeah. Ya, kita buat perbandingan dan hasil daripada perbandingan ini saya nak tanya Tuan Syahir lah berdasarkan pengalaman sendiri, apakah rakyat ini semakin dibantu ya, ataupun rakyat ini semakin dibebankan? Komen daripada Tuan. Terima kasih pada saudara Hizri. Untuk mulakan perbincangan ini saya suka bangkitkan dua isu utama yang dihadapi oleh rakyat dan juga anak muda itu sendiri berkenaan dengan ekonomi. Yang pertama saya boleh sebutkan ialah kos sara hidup yang tinggi. Yang kedua ialah bebanan hutang, khususnya hutang isi rumah. Dan dalam menyelesaikan masalah pertama tadi, bebanan sara hidup, kita lihat bagaimana Barisan Nasional berjanji untuk meningkatkan bantuan BRIM. BRIM 1.0, BRIM 2.0, dan sekarang BRIM 3.0 dan akan di, berjanji akan tingkatkan dinaikkan kepada RM1,200 setahun. Tapi bantuan ini adakah ia menyelesaikan masalah bebanan sara hidup rakyat atau tidak? Kita lihat bagaimana rakyat ni terbeban dengan empat perkara ataupun dua perkara lah yang lebih utama, iaitu harga minyak. Harga minyak dan juga tol. Tol dan sebagainya. Jadi dalam konteks perbandingan pendekatan Barisan Nasional juga Pakatan Rakyat, kita lihat bagaimana dengan bantuan BRIM RM1,200 setahun ni, tapi dalam pada masa yang sama saya boleh sebut ada empat perkara yang mana BN akan teruskan, iaitu yang pertama kenaikan harga minyak yang mana telah ditangguhkan banyak kali atas faktor pilihan raya. Yang kedua tol. Yang ketiga saman AES yang juga ditangguhkan atas faktor pilihan raya. Dan yang keempat ialah cukai GST. Cukai barangan dan perkhidmatan juga ditangguhkan atas faktor PRU. Jadi saya ada buat simple calculation, anggaran ringkas, perbandingan di antara RM1,200 kita dapat daripada BRIM itu dan juga kos yang rakyat ni terus terbeban dengan empat perkara tadi. Yang pertama ialah petrol. Jika petrol naik 30 ke 50 sen seliter, maknanya kita terpaksa menambah RM25 ke RM30 seminggu untuk tangki kita penuh. Sebulan RM100, setahun RM1,200 tambahan. Tambahan tu. Okey. Yang kedua, tol. Kita anggarkan kita biasa pergi balik saya mungkinlah RM5. Setengah orang macam Hezri duduk jauh mungkin sikit jauh mungkin sikit, mahal pergi balik RM7, RM10 mungkin. Kita ambil RM5. Purata pergi balik tol. Sehari RM5, seminggu RM25, sebulan RM100, setahun juga RM1,200. Ini belum kira lagi nak balik kampung ni. Betul. Ini baru ini tol yang dekat. Ulang-alik. Pergi program, pergi kerja mesyuarat, kerja sebagainya. Macam orang personality ni lain lah kan. Okey. Yang ketiga saman AES. Purata kita anggarkan kita akan buat perjalanan jauh 2 bulan sekali ataupun 6 kali setahun. Maknanya ulang-alik 12 kali. Kita anggarkanlah sekali je kita tidak bernasib baik disaman dengan kamera AES. Satu saman RM300 setahun minima. Okay, kalau tak serik kena 2-3 kali. Yang keempat GST. Cukai yang dikenakan kepada setiap perbelanjaan kita. Cukai barangan dan perkhidmatan. Purata kita berbelanja RM2,000 sebulan anggaran. Jika dikenakan kadar cukai 5-6% sebulan, kita terpaksa mengeluarkan RM100-120. Setahun dianggarkan RM1,300 untuk cukai GST. Jadi empat-empat perkara ni kita tambah RM1,200 campur RM1,200 campur RM300 campur RM1,300 setahun RM4,000 tambahan yang terpaksa tanggung
untuk sarah hidup rakyat sepanjang 5 tahun jumlahnya dah RM20,000. RM20,000 ni Hezri, kalau kita yang beragama Islam ni boleh pergi haji. Betul. Dengan isteri kita. Setuju. Ha? Kalau kawan-kawan kita yang non-Muslim tu, dia boleh pergi vacation. Betul. Dia boleh betul. Pergi sampai ke mana, US nak pergi. Betul. Ke Korea. Betul. No, cantik. Setuju. Kan. Bahkan buat mereka kalau yang dah pergi haji pun boleh salurkan. Yeah. Mungkin kepada membantu. Yeah. Ibu bapa dan sebagainya, banyak lagi. Yeah. Ya. Tapi dalam konteks RM20,000 ni, jika di bawah pendekatan Barisan Nasional, inilah bebanan yang terpaksa ditanggung oleh rakyat. Tapi jika mana dalam pentadbiran Pakatan Rakyat, empat-empat elemen ni tidak ada. Yeah. Ha, Pakatan Rakyat janji tidak akan naikkan harga minyak. Yeah. Akan mansuhkan tol, akan batalkan saman AES. Yeah. Dan juga akan tidak akan laksanakan GST. Yeah. Jadi jika mana RM20,000 ini merupakan beban di bawah dasar atau program-program ekonomi Barisan Nasional, RM20,000 ni juga di bawah Pakatan Rakyat merupakan penjimatan ataupun avoidable cost yang rakyat terima. Mm-hmm. Yang mana RM20,000 lebihan ini boleh dibelanjakan kepada benda-benda yang saya sebutkan tadi. Betul-betul. Alhamdulillah, cantik. Saya menarik nafas panjang lah bila mendengar sejumlah RM20,000 ya kita ditanggung sekiranya benda ini di bawah sepanjang Barisan Nasional tahun. Ya, sepanjang 5 tahun. Itu dia satu penjelasan yang cukup baik daripada Tuan Syahir, siap dengan fact dan figure yang menunjukkan bahawa sebenarnya manifesto Pakatan Rakyat itu lebih membantu. Yeah. Rakyat sebenarnya. Yeah. Baik, insyaAllah kita akan bersama lagi dengan Tuan Syahir ya untuk perbincangan dalam siri ekonomi PRU 13 ya, siri ekonomi anak muda PRU. Yeah. 13, insyaAllah kita akan kembali dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami.